Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel saya, Jack Ahmad. Bagi hari ini kita membuat umpan pancing. Peralatan yang kita guna hari ini untuk membuat umpan pancing ialah pelet. Pelet TP1. Okey, kita gunakan untuk hari ini buah sawit terang. Buah sawit terang ya. Yang ini macam ni. Sawit ni dia perang dalam 1 minggu ataupun 2 minggu lagi elok. Bagi yang hendak mencuba-cuba untuk membuat umpan sendiri kaki pancing, ini saya akan tunjukkan cara-cara membuat umpan yang terbaik untuk anda. Bermula, taruh tepung gandum. Okey. Dan sedikit air. Lepas tu diuli. Kita tengok, uli macam ni. Kalau rasa kurang tepungnya, boleh tambahkan lagi tepung. Dan air. Okey, jadi melekat macam ni. Okey. Melekat. Okey, last sekali kita campurkan buah sawit ya. Kita penyek-penyek saja buah sawit ni macam ni. Buah sawit buruk ni perang ni. Macam ni. Dalam tepung dan pelet yang digaul tadi. Baunya sungguh menyengat tu kan. Dan beginilah hasilnya. Ya, beginilah hasilnya. Umpan ini sesuai untuk berbagai jenis ikan seperti saya tunjukkan nanti. Yang kera kunyit, kelampang, kebau dan ikan pating pun suka umpan ni. Yang rasa lembik, kalau rasa lembik boleh tambahkan lagi tepung. Okey. Dan last one, kita gunakan mata spring ya. Betul? Tuan-tuan, mata spring macam ni ya. Okey. Mata spring macam ni. Kita kepalkan di mata spring. Pastikan elok-elok. Macam ni, pukul dia. Kita kepalkan macam ni. Bagi kaki pancing yang baru nak berjejinak untuk memancing, saya akan tunjukkan cara-cara untuk mengempal pelet di mata spring. Di mata spring.
okey. Macam ni. Ini mata pancing. Okey, kepala ya. Dan inilah hasilnya. Macam ni rupanya. Tak lagi padu. Kita gunakan pelet yang tak dibancuh lagi tadi. Pelet yang tak dibancuh lagi. Macam ni. Okay, macam ni. Kita kempaskan sekali. Macam ni. Okey. Jadi lekat macam ni. Inilah rupa dia. Ya, perhatikan elok. Inilah rupa dia. Okey, tuan-tuan. Inilah hasil kita untuk hari ini. Dan selamat mencuba. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat mencuba di rumah. Semoga video saya ini amat berguna bagi tuan-tuan. Dan jangan lupa support saya punya video dengan subscribe ataupun like ya. Jika anda nak tahu lebih lanjut lagi, sila pergi ke Facebook saya, Cik Ahmad. Sekian, terima kasih kepada saya dan assalamualaikum.